Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat wisata religi, kali ini wisata religi akan mengupas tuntas tentang kontroversi wafatnya Syekh Siti Jenar. Ajaran yang amat kontroversial itu telah membuat gelisah para pejabat Kerajaan Demak Bintoro. Di sisi kekuasaan, Kerajaan Demak khawatir ajaran ini akan berujung pada pemberontakan, mengingat salah satu murid Syekh Siti Jenar, Ki Ageng Pengging atau Ki Kebo Kenanga, adalah keturunan elit Majapahit, sama seperti Raden Patah, dan mengakibatkan konflik di antara keduanya. Dari sisi agama Islam, Wali Songo yang menopang kekuasaan Demak Bintoro khawatir ajaran ini akan terus berkembang sehingga menyebarkan kesesatan di kalangan umat. Kegelisahan ini membuat mereka merencanakan satu tindakan bagi Syekh Siti Jenar, yaitu harus segera menghadap Demak Bintoro. Pengiriman utusan Syekh Dumpo dan Pangeran Bayat ternyata tak cukup untuk dapat membuat Siti Jenar memenuhi panggilan Sri Narendra, Raja Demak Bintoro, untuk menghadap ke Kerajaan Demak. Hingga konon akhirnya para Wali Songo sendiri yang akhirnya datang ke desa Krendasawa, di mana perguruan Siti Jenar berada. Para wali dan pihak kerajaan sepakat untuk menjatuhkan hukuman mati bagi Syekh Siti Jenar dengan tuduhan telah membangkang kepada raja. Maka berangkatlah 5 wali yang diusulkan oleh Syekh Maulana Maghribi ke desa Krendasawa. 5 wali itu adalah Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Pangeran Modang, Sunan Kudus, dan Sunan Geseng. Sesampainya di sana, terjadilah perdebatan dan adu ilmu antara 5 wali tersebut dengan Siti Jenar. Menurut Siti Jenar, 5 wali tersebut tidak usah repot-repot ingin membunuh Siti Jenar, karena beliau dapat meminum Tirta Marta atau air kehidupan sendiri. Ia dapat hidup dengan hakiki jika memang ia dan budinya berkehendak. Tak lama terbujurlah jenazah Siti Jenar di hadapan 5 wali. Ketika hal ini diketahui oleh murid-muridnya, serentak 4 muridnya yang benar-benar pandai, yaitu Ki Bisono, Ki Donoboyo, Ki Cantolo, dan Ki Pringgoboyo, pun mengakhiri kematiannya dengan cara yang misterius seperti yang dilakukan oleh gurunya di hadapan para wali. Dikisahkan, ketika jenazah Siti Jenar disemayamkan di Masjid Demak, menjelang salat Isya tercium semerbak beribu bunga dan cahaya berkilau memancar dari jenazah Syekh Siti Jenar. Jenazah Siti Jenar sendiri dikuburkan di bawah Masjid Demak oleh para wali. Pendapat lain mengatakan Syekh Siti Jenar dimakamkan di Masjid Mantingan, Jepara, dengan nama lain. Setelah tersiar kabar kematian Syekh Siti Jenar, banyak muridnya yang mengikuti jejak gurunya untuk menuju kehidupan yang hakiki. Di antaranya yang terceritakan adalah Ki Lontang dari Semarang, Ki Kebo Kenanga, dan Ki Ageng Tingkir. Wallahu a'lam bishawab. Thank you.